lah bro, masuk lah banyak doa. Dalam perhelatan camping Permata Cai ke-45, para peserta camping Cai mendapatkan kesempatan untuk menjajal off-road gratis. Berikut keseruan tim LDITV saat menjajal fasilitas Cai, yaitu olahraga pacu jantung di bumi perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam. Bersama dengan sosok pria berumur 65 tahun, Mbah Kung Soleh. Oke, saya sedang bersama Bapak siapa Pak, namanya Pak? Mbah Kung Soleh. Ya. Pak, mau tanya sebentar, ya. Untuk off-road ini antusias dari para pengunjung di hari pertama ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah dari para pengunjung sangat antusias, dari para peserta karena ini hari pertama ya. Juga kondisinya hujan. Oh iya. Sehingga ini sementara dihentikan. Oh iya, jadi di hari pertama ini karena kebetulan juga hujan Pak ya. Akhirnya untuk kegiatan off-road ini diberhentikan terlebih dahulu gitu ya. Baik Bapak, selain off-road ini katanya juga ada trail Pak, trail motor. Ya, ada trail motor ini sedang bermain ini di bawah di trail ini. Itu dikasih jalur trail untuk ya. Trail. Oh, jadi ada jalur sendiri untuk off-road sendiri, ada trail juga sendiri, ada ya, gitu Pak ya? Ya, ada. Di, untuk ya, para pengunjung yang pengen mencoba itu kisaran di harga berapa Pak? Kalau untuk pengunjung per orang 20.000. Oh, 20.000 itu 20 untuk trail apa off-road Pak? Off-road? Untuk off-road. Kalau off-road. Trail sementara pengunjung tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan. Iya. Karena trail itu kan ada keahlian-keahlian ya. Khusus dari jokinya. Dari jokinya, sehingga untuk pengunjung tidak diizinkan untuk mencoba. Oke, ya. Baik Bapak, alhamdulillah jazakallahu khair atas informasinya. Amin. Saya salam dulu. Okay. Assalamualaikum. Guys, saya lagi ada di Kosambi Wonosobo, bumi perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam. Saat ini saya lagi ada di wahana offroad ya. Jadi ada offroad, juga ada trail. Ada beberapa spot yang bisa dimainkan di sini. Juga ada di situ ada photo booth-nya, ada offroad-nya, juga nanti ada trail-nya. Mau lihat ke depannya gimana? Kita saksikan. Ini dari tim kita akan mencoba untuk offroadnya. Gimana kata-kata kita hari ini? Pesannya semoga Allah paring aman, selamat, lancar dan barokah. Bersama dengan Mbah Kung. Oke, bersama dengan Mbah Kung. Semoga ini bukan kata-kata terakhir ya. Jangan dong. Kita coba untuk offroad kali ini. Gimana Mbak? Ini masih mudah Mbak ya? Masih. Ini masih jalur mudah ya? Masih jalur ringan ini. Oh, masih ini jalur ringan. Nanti susahnya bisa Mbak? Insya Allah bisa. Insya Allah. Bismillah ya. Kita harus percaya guys. Bismillah lah, oh ketelah bilah. Ini trek awal. Kira-kira untuk perjalanannya sendiri itu ada berapa kilometer, Mbak? Lebih kurang 1,5 kilo. 1,5 kilo. Cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo ya. Tapi ya. Untuk jalurnya itu susah. Jadi kayak ngerasa berapa ya? Kayak ngerasa 5 kilo, 10 kilo. Kok kayak ngerasa 5 kilo, 10 kilo? Oke, kita masuk ke dalam trek. Ini masih kecil ya, masih kecil. Ini baru masuk trek, Aduh. Ini karena tadi posisinya habis baru selesai hujan. Baru selesai hujan, jadi treknya benar-benar licin dan berlumpur gitu ya. Harus hati-hati juga. Harus hati-hati, banyak doa nantinya. Jangan-jangan enggak, ini baru awal, mau terakhir. Ini
ini karena terus hujan sehingga treknya licin. Jadi harus super hati-hati untuk pengemudinya. Sabar Mas, Mas Ropik, sabar Mas Ropik. Mas Ropik. Ini aku juga. Mas Ropik. Iya. Ini dia cari jalan sendiri, makanya harus apa? Hati-hati. Oh, jadi guys, kalau jalurnya itu berlumpur dan licin itu, mobilnya nggak bisa dikendalikan. Jadi mobilnya nanti bakal nyari trek sendiri, mau dia miring kanan, kiri. Yang penting setirnya, bapak. Setirnya juga harus kuat, harus kuat untuk bisa nahan. Mas, pegangan Mas. Iya, naik loh. Pegangan aku, orang juga. Teguling. Bangun. Udah seneng. Masih ada pohon bro. No, belum. Ngirim banget guys. Cuma ada pohon, belum ada pohon. Oke, turun. Ya, turun. Kita harus turun dulu, ini udah miring banget. Jadi mobil kita terdampar di sini. Itu di belakang terjebak. Ya. Ini ada bala bantuan. Ayo. Balik. Jasa kora Mas. Ya. Ini kita sudah naik mobil lagi, baru diderek tadi. Ya, itu mobilnya belakang yang tadi nolongin kita. Masih jauh ini ya. Jauh, guys. Ya, memang harus banyak doa-doa sini. Apalagi udah maghrib di sini ya. Masih mau lihat ke depannya. Di channel LDI TV, bro. Kita naik.